Hai, selamat datang ke channel kami Blaster Mania. Ya, nama channel dah tukar. Sebelum ni nama personal iaitu nama saya Sean. Sekarang dah tukar kepada Blaster Mania. So, okey, saya Sean dari Blaster Mania. Apa yang kita nak cover hari ni mudah saja sebab ada beberapa soalan lah mengenai apa beza antara bateri 7.4 volt dengan 11 volt. Adakah motor ada motor khas yang digunakan untuk 7.4 dan ada motor khas yang untuk 11.1. Ni biasanya orang yang baru-baru berjinak-jinak lah kita kata dalam water jaw blaster ni akan confuse lah dengan bateri, dengan size bateri. So yang dah otai-otai tu memang dah pandai lah, tak usahlah nak tahu ni kan. Okay, so hari ni kita nak cover apa beza bateri 7.4 dengan 11.1 bila kita masukkan ke dalam blaster. So yang ni M4A1 Gen 9. So kita akan test dengan model ni. Keluarkan bat dulu. Ini yang saya tak suka Gen 9, kena tarik macam ni. Alright. So sebenarnya macam mana kita nak bezakan ataupun nampak beza 11.1 dengan 7.4 bateri tu ataupun apa beza dia lah. So sebenarnya kepada semua-semua so-called newbie ataupun yang baru berjinak-jinak dalam water jaw blaster ni, saya nak tunjukkan dengan model yang sama, dengan gearbox yang sama, sebenarnya dia tak ada lain. Artinya tak adalah kata kalau saya nak guna 7.4 adakah motor dia khas untuk 7.4 dan tak boleh guna 11.1, ataupun kalau saya nak guna 11.1 7.4 ni support ke tak. Tak, sebenarnya macam ni, dia boleh je, boleh guna je. Artinya memang biasa rata-rata semua model blaster dia akan datang ataupun package dia memang datang dengan 7.4 macam macam ni dia tulis 7.4. So bergantunglah kepada model tu, sama ada dia bagi yang square punya ke battery square ataupun tube macam ni. Biasa kalau dia tube, dia memang bagi tube lah. Alright, so tak apa, kita test dulu sebelum kita cerita panjang. Alright, so saya masukkan 7.4. Alright, nampak ah. Ini 7.4. So kita nak tengok beza dia lah, kita dengar. Beza ni sebenarnya daripada rate of fire lah ataupun ROF. Artinya sama ada dia laju ataupun dia kurang laju. Kalau 7.4 memang dia power kurang sikit, memang dia kurang laju sikit lah. So kita dengar dulu. So ni auto Gen 9 7.4. Okay, korang dah ingat dia punya kelajuan. Sekali lagi. Okay, ingat lah. Ini 7.4. So ini 11.1. Walaupun dia punya stiker tu saya dah buka, tapi ni memang 11.1 lah. So yang tadi tu 7.4, korang dah ingat lah dia punya rate of fire tu. Sekarang ni 11. Kita dengar pula beza dia. Ha, dengar tak beza dia? Sebenarnya sama je, tengok motor yang sama, dia boleh guna 7.4 dengan guna 11.1. Dia memang sama saja, boleh guna. Cuma beza dia, orang kata rate of fire lebih tinggi kalau 11.1, sebab memang power pun dah lebih tinggi kan. That's why dia lebih laju lah. So kalau nak kata dia lebih kuat pun boleh, nak kata dia lebih padu pun boleh. So untuk info, memang semua ni ataupun semua model biasanya bolehlah guna dua-dua jenis spek bateri 7.4 ataupun 11.1. Cuma kena berhati-hatilah, ada sesetengah model tu memang dia tak tahan dengan 11.1 sebab dia kuat sangat. Dia mungkin motor tu panas, dia akan bakar, ataupun sebab dia laju sangat, dia punya gear tu, gear-gear set dalam tu, sebab dia pusing laju sangat kan, dia punya RPM tu, RPM. So dia akan mudahlah rosakkan gear tu. Itu je. Dan untuk pengetahuan model-model baru sekarang, memang boleh lah, dia orang boleh support lah 11.1. Memang tak ada hal lah. Alright, so saya rasa itu sajalah. Kalau korang dah tahu apa beza 7.4 volt battery dengan 11.1 ni, so
Tak usahlah nak nak apa keliru kata dia ada dua spek lah, adakah tu motor yang berlainan. Memang package tu dia akan tulis, mungkin ada seller, setengah seller tu dia akan bagi harga A, mungkin blaster A 7.4 harga dia mungkin let's say lah contoh 100, dan blaster A dengan 11.1 harga package dia 150, let's say macam tu. So korang akan confused, adakah package A ni dia guna motor yang lain dengan package A yang guna 11.1 tu, ataupun mungkin saya silap contoh. Okay macam ni, package A 7.4 volt let's say 100, package B 11.1 tu 150, macam tu lah. A dengan B, A tu 7.4, B tu 11.1, dia bagi harga berlainan. So korang akan fikir adakah benda ataupun gearbox tu memang lain. Sebenarnya tak, sama je, cuma package tu berlainan disebabkan bateri. Memanglah bateri 11.1 ni dia lebih mahal, mahal sikit lah berbanding dengan 7.4. So saya rasa itu sajalah untuk cover hari ni. Okay, sekali lagi kepada siapa yang belum subscribe, tekan saja button subscribe di sini. Tekan button subscribe, dan juga bolehlah follow page Facebook kami iaitu Blaster Mania. Tulisan besar-besar lah dekat profile ada, dekat kita punya channel art pun ada. So BLASTERS Blaster Mania. Alright, itu saja untuk kali ini. Saya Sean, bye.